sedang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuatkan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih mas. Kamera roll. Audio clear. 3, 2, 1. Bersama Selamat siang pemirsa. Selamat siang pemirsa. Selamat siang pemirsa. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari, Kabupaten Malang sejak Senin malam hingga Selasa dini hari membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor. Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan Bumi Mondoroko Raya. Pemirsa, saat ini kita terhubung dengan reporter Anissa Karina yang berada di posko pengungsian Gunung Semeru. Silahkan Anissa. Pada pukul 9 pagi tadi, Gunung Semeru kembali meluncurkan guguran awan panas. Sejumlah tim SAR gabungan yang ada di lokasi diminta untuk segera meninggalkan lokasi bencana. Mengacu pada keputusan pekan lalu, hari ini menjadi hari terakhir adakannya pencarian korban dan nanti malam akan diadakan evaluasi di posko pusat Candi. Hingga saat ini pemirsa, kondisi posko di Penanggal sendiri masih kondusif. Bisa dilihat ibu-ibu dan para pengungsi juga beraktivitas seperti biasa. Anak-anak juga melakukan trauma healing dan juga mengikuti agenda belajar. Masih tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Natania Vanessa. Saya Akbar Barada. Saya Aziza Walidia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan aku Sofia Maidah Aryani yang hari ini telah mengikuti uji kompetensi bantuan pemerintah. Nah, uji kompetensi di hari ini tuh menurut aku sangat menegangkan sekali karena memang sebelumnya aku belum pernah mengikuti hal ini, apalagi belajar tentang dunia public speaking khususnya di Presenter News. Nah, menurut aku benar-benar apa ya, ngebuat aku punya banyak pengalaman karena sebelum uji kompetensi juga di Probes telah disediakan pelatihan selama 25 hari dan saat ini untuk uji kompetensinya juga cukup wow banget dan aku ngerasa sangat ada perubahan untuk uji kompetensi di hari ini dan juga banyak sekali teman-teman aku yang sebelumnya masih belum bisa tapi di hari ini mereka semua keren-keren. Kompeten!